Ya, ini kita baru tiba di lokasi, Lur. Ya, ini kita mulai pembulangan. Saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita baru sampai di lokasi, Lur. Setelah sekian satu bulan kita ke sini lagi, Lur. Ini dulunya bambu kuning semua yang besar-besar ini. Dan ini dibikin sawah, akhirnya di sawahnya dilebarkan dan ini dibakar semua, Lur. Ini bambu kuning semua ini. Bambu kuningnya. Ini bambu kuning semua. Dan yang kemarin ini kita ngambil bunga bambu di sebelah sana itu, Lur. Dan ini ada yang bunga lagi ternyata. Ini di sini bunga lagi, Lur, ini. Nah, ini. Ini walaupun kecil ini berbunga, Lur. Nah, ini. Ini aslinya dari dongketannya, Lur, ini. Nah. Ini bunga bambu, Lur. Bambu kuning ini. Dan ini juga bunga semua, Lur. Nah, ini nanti kalau nggak diambil ini waktu dipanen ini dibabat semua, Lur. Ini bunga bambu. Ini bunga semua ini. Nah, ini dari atas nampak semua, Lur, ini. Inilah bunga-bunganya, Lur. Satu bulan kemarin saya ke sini ini baru mekar dua batang, Lur. Sekarang sudah banyak ini. Ini bunga bambu. Daripada dibabat nanti kita ambil, Lur. Ini nanti pasti dibabat ini. Dan ini batang yang besar-besar lagi ini, Lur. Ini rebung baru sebenarnya sudah tinggi-tinggi itu. Ini semua dibakar dan dimusnahkan, Lur. Dan yang sebelah sana juga ada itu tadi. Itu bambu kuning itu. Kita teliti siapa tahu ada yang unik-unik sebelum dihabiskan, Lur. Ini dulu semua bambu-bambu ini dibakar habis. Dan ini tunas-tunas mudanya baru mulai tumbuh lagi. Tapi ini sudah diganti sama rumput gajah dan bambunya dimusnahkan ini, Lur. Ini dulu besar-besar ini. Ini juga. Ini bambu kuning. Dan kita ada yang satu menarik, Lur, ini. Nah, ini adalah calon akar gantung, Lur. Ini bambu kecil, seukuran jempol, Lur. Ini bambu seukuran jempol tangan. Tapi sini sudah membentuk akar gantung. Dan ini akar gantungnya sini. Ini. Itu ada 5 atau 6 sap itu, Lur. Ya, kita nanti ambil yang ini aja, Lur. Ini bentuknya lucu, Lur, ini. Bambu kecil tapi sudah mengeluarkan akar gantung ini, Lur. Ini seukuran jempol tangan, Lur. Kita ambil ini aja daripada dimusnahkan. Ambil, Lur. Alhamdulillah. Sudah kena, Lur. Ternyata agak mudah juga. Inilah bambunya. Nah, nanti kita bersihkan dulu. Kita buang yang tidak perlu biar bawahnya enak. Nah, ini kita ambil, Lur. Ini bunga bambunya sudah mekar semua. Kita ambil, siapa tahu besok-besok ada yang membutuhkan. Karena ini sebentar lagi sawah mau di
tanami ulang lho, dan semua tumbuhan di pemalang sawah biasanya dibersihkan untuk lewat lho. Jadi ini daripada apa dibuang sia-sia nggak ada gunanya, kita selamatkan lho. Ya siapa tahu berguna, ya kita ambil. Ini sudah saya gergaji tadi. Wah, ini sudah kena lho. Ternyata ngambilnya juga gampang lho. Tinggal gergaji ini saja ini tadi. Sudah kena semua. Wah, ini nggak ada pakem yang unik lho. Cuma biasa saja ini. Ya kita ambil, kita rapikan lur, kita tali. Alhamdulillah, ini sudah tereksekusi 2 biji lur. Yang pertama tadi ini bunga bambunya lur. Ternyata ngambilnya juga gampang lur ini. Ini tadi tinggal motong satu, ini kecil aja, ini sudah putus dan tumbang. Dan ini bunganya seperti ini. Ini sayang kalau nggak diambil, karena sebentar lagi sawah akan dibajak dan ditanam ulang. Dan ini tempatnya di pemalang sawah lho. Biasanya dibabat bersih untuk lewat, untuk menyebar itu winihan atau calon padi lho. Dan yang kedua ini tadi lur, ini juga alhamdulillah tadi tanahnya mudah gembur, tinggal gergaji tel sudah kena. Saya tertarik karena ini aja lur, ini adalah calon akar gantung. Ini bambu paling bawah segini lur, seukuran jempol ini lur. Kecil segini. Dan paling atas makin kecil lho. Tapi ini uniknya seperti ini lho. Ini juga ini sudah tumbuh semua. Dan ini juga. Nah ini sengaja ini saya bikin panjang. Ini ada sekitar 2 meter, 2 meter 30 lho. Karena saya ngambil akar gantungnya, saya ambil 7 ruas lur. Biar nanti kalau ada akar gantungnya ada 7 sap. Ya semoga bisa hidup. Dan bambu kuningnya ini juga. Ya alhamdulillah lur, pemulangan ini tadi. Dan kita ngambil 2 biji. Ya, jika ada salah kata tindak tanduk yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, lur. Terima kasih dan matur suwun.